Hari ini temen aku masak lagi, seperti biasa ini super ngiler banget ya. Langkah pertama, ini aku pakai daging babi, kemudian aku tambahkan seasoning, diaduk-aduk rata dan diamkan dulu. Di sini aku memasak beras dulu supaya nanti jadi nasi. Dan selanjutnya, di sini aku langsung tuangkan minyak. Di sini aku langsung goreng daging babi yang sudah dimarinasi. Kita tinggalkan dulu karena aku mau chopper bahan-bahan yang aku mau pakai. Nanti untuk bahan-bahannya tinggal aku tulis di caption aja. Dan ini kita chopper aja sampai dia kasar ya. Selanjutnya untuk daging babinya ini kita bolak-balik seperti ini karena sudah kecoklatan seperti ini, boleh banget aku angkat. Dan selanjutnya di sini aku langsung tumis aja bumbu yang aku chopper tadi. Aku tambahkan daun jeruk dan seasoning lainnya. Dan ini diaduk-aduk rata, kemudian aku masukkan daging babinya. Selanjutnya diaduk-aduk, aku tambahkan air, lalu aku mau tutup supaya dia itu agak empukan dikit. Dan gak pakai lama, ini bumbu sama daging babinya sudah sangat meresap. Kita aduk-aduk dulu sebentar seperti ini. Ini tuh sudah enak banget rasanya, juga mantul, tapi dia gak terlalu pedas banget ya. Itu enak dimakan lah pedasnya. Di sini aku langsung pindahkan aja ke dalam tempatnya karena berhubung sudah siang, jadi aku mau makan siang dulu. Buat teman-teman yang mau coba, boleh banget langsung dicoba.